Aku melihat sungai besar yang tak pernah kulihat sebelumnya. Alirannya deras, aku harus kuat dan tegar menghadapi aliran itu. Di sanalah aku belajar banyak hal. Sungai itu memberiku pengetahuan untuk kehidupan yang akan datang. Ialah madrasahku. Hewan, apaan sih sok kenal panggil aku kawan? Gak pantas kamu sekolah di sini, cuma orang kaya doang. Ya Allah, apakah miskin itu sebuah kesalahan sehingga aku diperlakukan begini? Hobi, kok ngamun? Jangan mau temenin Sobi, Sobi kan miskin, larat, masa sekolah jalan kaki. Hei Obi, kamu kenapa tadi mukamu murung gitu? Pasti ada hubungannya sama si Haji ya? Pistol, lalek no bahaya omongannya Haji. Oke, bagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung pelajaran ya. Iya pak. Nah, oke, silakan dibuka bukunya bab tentang toleransi ya. Halaman pinten pak? Halamannya 45 min. Nah, silakan dibaca-baca dulu. Oke, udah dibaca-baca. Nah, anak-anak sekalian, setelah kita baca tadi, itu bisa kita simpulkan tuh. Namanya toleransi itu sangat penting halnya untuk memperkuat persatuan dan kesatuan kita sebagai warga Indonesia. Nah, perlu diingat juga nih, para pahlawan kita dulu tuh telah berjuang mempertahankan, memperjuangkan kemerdekaan ini karena menjunjung tinggi toleransi itu sendiri. Dan ini salah satu kearifan lokal bangsa Indonesia, yaitu toleransi atau biasa kita sebut dalam bahasa Jawa itu tepos liro, ya, saling menghargai satu sama lain. Kamu menghargai dia, dia menghargai dia, saling menghargai. Nah, makanya di Indonesia itu di luar sana sangat dikenal dengan ramah tamahnya. Mereka saling menghargai, ramah tamah. Nah, jadi buat anak-anak sekalian nih, gak ada suatu alasanan pun atau jangan bikin alasan apapun untuk kalian tidak saling menghargai satu sama lain, ya. Ji, kamu kenapa tidur? Iya pak, maaf pak. Tuh, buku kamu dibaca tentang bab toleransi yang keras. Gak baik pak, lupa pak. Gimana sih Ji, sudah tidur gak bawa buku. Coba pinjam punya Abi. Bibi, tolong pinjamin, Bi. Gak mau, Pak. Buku dia kan jelek, Pak. Lusuh, Pak. Orang kayak dia, miskin, mana mau, Pak. Ji, gak boleh seperti itu, Ji. Kita sesama manusia, harus toleransi, harus saling menghargai.
Gak boleh seperti itu, ini karena kamu tidur nih. Kamu gak denger penjelasan, terus kamu ngelantur. Baik anak-anak, kita akhiri dulu pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, jangan lupa, kalian jangan sampai tidak menghargai orang lain ya. Toleransinya ditumbuhkan, terutama Haji, toleransimu ditumbuhkan ya. Iya Pak. Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini Pak. Ini. Makasih ya Pak. Iya. Waduh, masih nggak bisa jalan nih. Gimana ya? Kenapa sih motornya, Ci? Pakai nanya lagi ya, mogok lah motor kayak gini. Coba sini aku benerin. Gak usah, kayak kamu tahu tentang motor aja. Kamu kan gak punya motor. Eh, Ci, coba dulu, Ci. Coba dulu lah. Kan enggak bisa. Ya udah nih aku kasih nih. Udah enggak usah. Kita kan teman, enggak selamanya miskin itu enggak bisa membantu orang lain. Aku ikhlas kok. Ingat kata Pak Guru tadi. Kita harus saling menghargai satu sama lain. Oke? Okay? Ya, Haji. Terima kasih, Haji. Ya, sama-sama. Oke. Ayo pulang bareng yuk. Boleh.